Halo Alamian, sekarang gue di acara yang pastinya sobat Alamian tunggu-tunggu. Sekarang gue ada di acara di Indofest 2019. Yap, kita udah di Indofest 2019 dan Alamisme dikasih kepercayaan lagi untuk jadi media partner untuk di Indofest 2019 yang kedua. Oh iya nih, gue mau ngingetin juga bulan depan Indonesia bakal ngadain Pesta Demokrasi Sob. Dan kita nih sebagai generasi milenial, khususnya buat penggiat outdoor, lo harus gunain hak pilih lo, jangan sampai kita golput. Karena sebagai penggiat outdoor, sebagai kita harus lebih cinta kepada lingkungan, kita juga harus peduli terhadap masa depan bangsa. So, lo penggiat outdoor, lo harus datang ke TPS tanggal 17 April nanti. Gunakan hak pilih lo, jangan sampai kita golput, karena 5 menit untuk menentukan 5 tahun. Saya penggiat outdoor, saya memilih, dan pintar memilih. Ini udah jam 12:30, kebetulan ini hari pertama Indofest 2019. Lo bisa lihat sendiri acara hari ini, gila membludak banget. Dan kebetulan banget hari ini tuh tanggal merah, hari raya Nyepi. Nah, gila lihat animonya yang datang ke Indofest. Lo bisa lihat tuh. Eh, kita sekarang langsung masuk ke dalam. Kita berdesak-desakan sedikit ya. Sekarang kita udah di dalam. Ini di posisinya di Hall B ya, Hall B JCC Senayan. Buat lo yang belum datang, lo harus segera ke sini. Banyak diskon di sini. Acaranya ramai banget. Selain diskon, ada juga kita sambil jalan aja. Sambil jalan. Jadi selain diskon di sini juga ada acara talk show seputar kegiatan outdoor. Ada juga live music. Pokoknya keren banget. Lo harus datang ke Indofest 2019. Jangan nunggu besok-besok lagi, ntar barang yang lo cari ntar malah habis. Oke? Okay? Sob, nih kita mau masuk ke dalam. Ini hallnya, di dalam banyak sekali eksibitor brand-brand outdoor lokal dan internasional. Gak cuma itu, ada juga komunitas kita di dalam. Oke sobat Alamian, kita mau coba lihat-lihat stand komunitas yang pasti di sini. Semua tentang outdoor dan traveling. Lo yang mau cari tahu tentang komunitasnya bisa datang masuk sini. Sobat Alamian, ada yang beda dari Indofest tahun sebelumnya. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh cari makanan keluar karena pihak penyelenggara udah nyiapin kantin di dalam arena Hall B JCC Senayan. Banyak makanannya di sini. Coba kita lihat ke dalam. Sobat Alamian, sekarang nih di belakang gue ini adalah salah satu booth yang menurut gue sih pecah banget, ramai banget pengunjung yang datang. Pasti lo tahu juga lah, ini adalah stand Duter dan tenda Great Outdoor. Gila, sale-nya gede banget, 50% untuk tas Duternya dan tenda-tendanya juga murah banget kalau lo datang ke Indofest 2019. Lo lihat tuh, ramai banget, antrinya panjang. Ini banyak banget komunitas, sekitar 30 komunitas ada di sini, mulai dari pecinta alam, penggiat lingkungan hidup, olahraga air dan sebagainya. Pokoknya lo yang mau cari informasi atau lo mau yang bergabung di komunitas itu, lo bisa datang ke Indofest, lo kunjungin standnya, lo tanya-tanya di situ, lo dapet informasi di situ. Pokoknya lo datang ke Indofest, keren banget. Fire starter. Ini di stand-nya Basscraft Indonesia. Buat lo yang nyari barang-barang tentang Basscraft, bisa kesini. Ini stand-nya, banyak barang-barang unik. Oh, Cina nih, lo lihat pecah banget. Ini ya tenang, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan ada talkshow yang lebih menarik lagi pastinya untuk bisa memberikan inspirasi karena para sobat Indofest di Indofest 2019 ini. Betul, dan sesuatu lagi kita akan berhasil.
besok tadi gue pengen ke salah satu stand brand lokal. Itu posisinya pasti di depan standnya Konsina, cuma karena padat banget ya, jadi nggak bisa lewat sama sekali, jalannya susah. Jadi gue memutuskan untuk jalan-jalan ke keliling-keliling ke tempat yang lain. Nah di belakang gue nih standnya Eiger ya, lo pasti tahu lah Eiger, antusiasnya pun membludak. Jadi dia masuknya aja pun harus gantian. Jadi setelah yang di dalam keluar, baru yang nunggu dikasih masuk. Gitu. Rame banget, pecah banget hari pertama lu harus kesini. Jangan sampai barang yang lu cari ntar malah kehabisan. Oke, ikutin lagi, kita keliling lagi. Norsmed sale-nya up to 70% nih, pengunjungnya juga ramai banget. Gue mau masuk juga agak susah sih. Coba tapi kita lihat ya produknya apa aja sih. Ayo. Ini keren banget men, tapi sayang gak ada harganya. Tuh, tadi tertarik, cuma gak ada harganya. Ntar aja berarti lah. Kita cari yang lain yang ada harganya. Oke, kita cari yang ada harganya aja. Asik bung, jaketnya bung. Gile men. Soalnya pokoknya hampir setengah harga. Guys, gue ketemu teman gue, ini teman sekolah gue pas SMA. Siapa namanya bro? Jadi, udah belanja apa di sini? Wih, mantap, belum. Belum, lagi nyari-nyari nih produk. Siap. Sekarang kita di belakang kita stand apa nih ya? Stand Aptek nih. Aptek ya. Katanya sih dengar-dengar Aptek di Indofest mau ngeluncurin produk barunya. Gue juga belum tahu produk barunya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Kita bisa lihat-lihat dulu kali ya ke standnya Aptek. Ayo mari. Sama men, penuh juga. Kita mau masuk, mau lihat-lihat, susah. Padahal kayaknya sih kelihatannya diskonnya gede-gede nih. Ada yang jaket 200.000, ya kan? Udah anti air. Tapi gak tahu deh anti maling apa enggak, kita gak tahu. Kadang jaket bagus, kalahnya sama teman sendiri hilang. Kalau gak dibalikin. Ntar deh kita coba ada ke dalam. Katanya sih ada produk baru Aptek, mau di launching di Indofest 2019 ini. Ntar kita temuin langsung aja Bang Yudi Apteknya. Untuk ngobrol-ngobrol, ya enggak? Kita keliling lagi aja. Jadi di Indofest tuh gak cuma brand-brand outdoor doang ya, naik gunung, terus camping, tapi di sini juga ada peralatan APD, alat pelindung diri, alat-alat safety yang berkaitan juga dengan produk-produk outdoor, yaitu climbing. Kita bisa lihat sendiri di sini ada produknya camp. Ini adalah salah satu alat climbing ya, tapi juga dipakai di untuk alat pelindung diri dalam industri. Banyak lengkap di sini. Stand-nya wahana safety. Jadi sobat alamian yang mungkin butuh alat-alat ini bisa datang ke Indofest dan datang ke wahana safety. Indofest Go Santai, lo juga bisa ngopi-ngopi santai. Ini Eiger Kopi Spa Stand juga tempatnya. Bisa buat santai di sini. Sekarang kita di space untuk hammock, apa hammockers ya. Sini ada komunitasnya juga. Kita udah di sebelah gua ada Mbak siapa? Peggy. Dari mana, Mbak? Dari Hammockers Indonesia. Jadi buka
Indofest ya di Indofest dulu. Kebetulan kita ditawarin sama Indofest untuk ngisi di Hamoking areanya. Karena pertama sekali itu kita ditawarinnya pakai rigging kayak gitu, tapi karena agak susah ya. Tinggi ya. Dan kita juga harus kerja sama dengan teman-teman biasanya Indonesian Adventure dan di support dengan tiket tersebut. Tapi kali ini karena tidak adanya alat-alat yang tinggi itu, kita pakainya hammock stand. Jadi hammock stand ini bisa kita gunakan di dalam indoor. Ya, siap. Jangan lupa main ke Indofest dari tanggal 7 sampai 10 Maret 2019. Dan bisa keliling di sini, jajan-jajan banyak, brand-brand apa saja yang Anda inginkan itu ada. Jangan lupa juga untuk singgah dan mampir ke food komunitas yang ada di Indofest-nya, juga ke Hamoking area. Terima kasih. Oke, thank you, Mbak. Oke, Sobat Alamian, ini gue di salah satu stand brand lokal namanya Altitude Gear. Standnya rame banget sama orang, nggak tahu beli apa enggak. Kita modalnya sih beli, temen gue situ di belakang orangnya. Lo datang ke stand berapa ini? 21. Stand 21 di Indofest 2019 7 sampai 10 Maret JCC Senayan. Sini juga ada wahana untuk mungkin bapak ibu bawa anaknya ke sini. Di sini ada wahana yang disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Jadi nggak usah khawatir anaknya bosen, di sini disediain untuk anak-anak, tapi temanya tetap adventure. Jadi Sobat Alamian yang bisa datang ke sini bisa kunjungi stand Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kita lihat dulu yuk ke dalam apa aja. Jadi anak-anak pasti seneng banget nih kalau main di sini. Naik bu. Teman-teman yang hari pertama dan sampai hari terakhir, silakan datang ke booth kita di booth 60A dan langsung bisa cek kalau mau daftar di www.imga.or.id atau bisa langsung datang ke sini daftar dan bisa langsung ditulis dapat pin. Kalau daftar dapat pin. Banyak pokoknya, banyak diskon. Terus ada belanja apa aja maksudnya, Pak? Banyak. Satu bulan kita ke sini. Kaos, pilihan jelas, fasilitas. Bukan, kayaknya nanti aja. Emang rencana mau naik kapan, Pak? Misalnya sih. Oh, boleh. Oh iya, siap. Keliling-keliling di dalam, udah lihat keseruannya. Buat lo yang belum datang hari pertama, masih ada 3 hari lagi sampai tanggal 10 Maret 2019. Lo harus datang ke sini, banyak beragam acara yang menarik, talk show, live music, dan yang pasti diskon up to 70% yang bisa lo dapetin di sini. Oke, jangan lupa datang ke Indofest 2019, lo rasakan sensasi outdoornya, dan yang pasti cintai alammu seperti mencintai dirimu sendiri. Salam.